Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa pada hari ini untuk kita terus berbincang tentang kesalahan tata bahasa yang sering dilakukan oleh para pelajar. Kita fokuskan apakah beza antara ramai dengan banyak. Pertama, ramai ini untuk meriah ataupun seronok. Manakala banyak ni untuk menunjukkan bilangan dan bukan suasana. Tengok nombor satu, ramai pelanggan di pasar raya itu. Ramai pelanggan. Yang kedua dia menunjukkan di pasar raya. Pasti di pasar raya, seronok, meriah, orang ramai membeli belah, terutama musim perayaan. Betul. Nombor dua ni, banyak pelanggan di pasar raya itu salah. Kenapa? Banyak dia menunjukkan bilangan dan bukan suasana. Pasar raya menunjukkan suasana. Salah. Ataupun kita boleh buat banyak pelanggan di pasar malam itu. Salah juga sebab dia bukan menunjukkan suasana untuk banyak ni. Nombor tiga, ramai orang menonton konsert nasyid itu. Betul. Kenapa? Konsert menunjukkan suasana. Betul. Orang ramai menonton konsert nasyid itu. Betul. Nombor lima, Ustaz Don mempunyai banyak peminat. Kenapa? Ustaz Don mempunyai banyak peminat. Sebab dia bukan menunjukkan suasana. Dia menunjukkan ramai. Jadi, ini beza ramai dengan banyak. Kata bilangan hanya disebut sekali saja. Contoh, semua murid-murid salah. Kenapa? Semua ni dah menunjukkan banyak. Kalau murid-murid ni pun banyak, ramai bilangannya. Jadi, kita hanya sebut semua murid. Tak perlu semua murid-murid. Nombor tiga, para pelajar. Betul, para ni dah menunjukkan ramai banyak. Nombor empat, semua kanak-kanak. Kenapa semua kanak-kanak boleh? Sebab kanak-kanak, kita mesti sebut dua kali. Kita tak boleh sebut semua kanak. Sebab panggilan dia memang kanak-kanak. Jadi kita kena sebut semua kanak-kanak. Betul. Walaupun ada kata ganda kanak-kanak tu. Nombor lima, ramai budak. Betul. Nombor tiga, imbuhan mengkan. Apabila bertemu dengan imbuhan mengkan, tidak perlu perkataan tentang. Manakala imbuhan ber, dia ada tentang. Tengok, lihat ayat-ayat berikut. Nombor satu, Cikgu Aida menceritakan tentang pengalamannya. Kenapa salah? Ada perkataan tentang. Imbuhannya menceritakan, mendengarkan. Bila ada mengkan, tak perlu ada tentang. Jadi nombor dua, Cikgu Aida menceritakan pengalamannya. Betul. Sebab dia tak ada tentang. Nombor tiga, Cikgu Aida bercerita tentang pengalamannya. Kenapa tentang ni betul? Sebab imbuhan bercerita. Perlu ada imbuhan, perlu ada perkataan tentang. Nombor empat, Halim sentiasa memikirkan masalah dirinya. Betul. Sebab imbuhan mengkan tidak ada tentang. Nombor lima, Halim sentiasa berfikir masalah dirinya. Kenapa salah? Tengok, Halim sentiasa berfikir masalah dirinya. Salah kenapa? Tidak ada tentang. Sepatutnya ayatnya, Halim sentiasa berfikir tentang masalah dirinya. Mudah saja. Imbuhan mengkan tidak perlu ada tentang. Imbuhan ber perlu ada tentang. Nombor empat, kata bantu dalam ayat pasif sebelum digunakan sebelum orang. Nombor satu, wow itu akan saya buat. Mana dia? Sebelum orang. Nampak? Apabila bertemu kata bantu dia, akan. Nampak ada orang? Saya. Jadi, wow itu akan saya buat. Betul? Sebab ada saya sebelum orang. Wow itu saya akan buat. Salah. Kenapa? Selepas akan apa yang bertemu? Buat. Salah. Surat itu telah saya tulis. Betul? Perkataan kata bantu ni telah, kemudian saya. Surat itu saya telah. Salah. Sebab apa? Selepas telah, kita bertemu apa? Tulis, bukan orang. Orang gila itu pernah kamu lihat. Nampak tak? Pernah ni kata bantu. Selepas pernah, apa dia perkataan dia? Kamu lihat. Betul. Nombor lima. Sebab. Digunakan semasa ada kata nama abstrak. Nombor dua. Kerana ataupun oleh sebab. Digunakan apabila ada kata hubung. Oleh kerana sebenarnya tidak ada. Oleh kerana tiada sebenarnya. Kalau kamu guna, salah. Untuk lebih jelas, lihat ayat ini. Jamal tidak datang ke sekolah sebab demam.
Demam tu bukan kata nama asrap. Salah. Jamal tidak datang ke sekolah kerana demam. Ha, dia apa gunakan perkataan? Nampak? Kerana itu adalah kata hubung. Betul. Nombor tiga. Jamal tidak datang ke sekolah oleh sebab demam. Boleh juga. Kerana tengok nampak nombor dua ni dia kata kerana ataupun oleh sebab. Betul. Nombor empat. Jamal tidak datang ke sekolah oleh kerana demam. Ha, terus salah. Sebab perkataan oleh kerana, cikgu cakap tadi, tiada. Kalau kamu gunakan, salah. Dan nombor lima. Oleh sebab demam, Jamal tidak datang ke sekolah. Dia boleh di permulaan ayat. Oleh sebab demam, Jamal tidak datang ke sekolah. Betul. Nombor enam. Ia. Untuk orang. Lihat nombor satu. Saya ada seekor kucing. Ia bernama Tompok. Kenapa salah? Sebab kamu guna ia, Tompok binatang. Dia bukan orang. Nombor dua. Saya ada seekor kucing yang bernama si Tompok. Betul. Sebab tidak ada penggunaan ia. Nombor tiga. Kamus itu sangat mahal. Ia berharga RM60. Kenapa ia ni salah? Sebab kamus bukan orang. Kereta Proton Vira buatan Malaysia. Ianya sangat murah. Juga salah. Kereta bukan menunjukkan orang. Jadi ia untuk orang. Nombor tujuh. Angka atau huruf ada. Perkataan tanda sempang. Contoh nombor satu. 1980-an. Salah. Sepatutnya nombor duanya betul. Bila ada angka atau huruf di sini. 1980. Dia ada tanda sempang di situ. An. Nombor tiga. Kenapa salah? 1980-an. Ni tak perlu dijarakkan. Dia salah kalau tulis begini ya. Dia mesti rapat macam nombor dua ni. Nombor empat. 80-an. Betul. 80-an. Betul. Jadi nombor lima ni salah. 80-an. Beza dia puluh dengan an tak boleh berpisah. Jadi yang betul. 1980-an. Nombor dua dan nombor empat. 80-an. Dia boleh dalam angka ataupun dia boleh dalam huruf ataupun perkataan. Nombor 8. Penggunaan like. Di akhir ayat hanya sekali saja. Tengok contoh nombor 1. Masalah like. Sekali saja kita guna like. Betul. Nombor 2. Lain-lain masalah. Salah sebab apa? Kita gunakan lain-lain ni dua kali. Tak boleh. Nombor 3. Perkara-perkara lain. Betul. Perkara yang dua kali. Lain sekali saja. Nombor 4. Lain-lain perkara. Salah. Nombor 5. Hal-hal lain. Betul. Jadi ada kita boleh guna masalah-masalah lain, perkara-perkara lain, hal-hal lain. Lain hanya digunakan sekali saja. Nombor 9. Penggunaan akan. Tiada imbuhan. Penggunaan akan tiada imbuhan. Contoh nombor 1. Menyayangi akan anaknya. Kenapa salah? Sebab menyayangi. Ni. Ada imbuhan. Tak boleh. Sayang akan anaknya. Betul. Sebab sayang tak ada imbuhan. Nombor 3. Sayang anaknya. Kenapa salah? Sayang tak ada pula perkataan akan. Salah nombor 3. Nombor 4. Merindui ibunya. Kenapa betul? Sebab menggunakan perkataan imbuhan. Merindui tak perlu ada imbuhan. Terus betul. Ibunya betul. Rindu akan anaknya. Kenapa betul? Rindu tak ada imbuhan. Rindu akan anaknya. Lagi satu yang biasa kamu sebut. Saya cintakan awak. Salah. Sepatutnya, saya cinta akan awak. Tapi kita dah biasa sebut, saya cintakan awak. Salah tu. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini tentang beberapa kesilapan tata bahasa yang sering dilakukan oleh para pelajar. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Bye-bye.